Selamat sore, Om. Selamat sore, ya. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh, kayaknya burungnya moncer ini, Om. Dapat juara berapa, Om? Alhamdulillah juara satu. Juara satu. Oke. Burungnya nama burung apa, Om? Rainbow. Perawatannya hariannya itu seperti apa, Om? Hariannya ya pagi masuk umbaran. 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 Terus itu hariannya itu. Terakhir prestasi di mana? Terakhir di sini. Terakhir di sini. Sebelumnya di mana, Om? Di Temanggung. Juara 1-2. Terus kemarin di Sawangan hari Rabu. Juara 1. Terus sekarang di sini. Juara 1. Ya. Itu main ngedur seperti itu, rahasianya apa, Om? Rahasianya ya, ya tes ini kan burung kan lain daripada yang lain. Artinya kan banyak kan burung kan makannya kan akur gitu ya, akur. Kalau ini kan full memang dari kecil kan memang tidak pernah makan full, makanya kan ular hongkong. Sama kroto. Kalau mau apa ya kasih kroto sedikit. Itu apa nggak terlalu birahi nanti, Om, kasih ular hongkong? Nah, masalah birahi sih artinya memang burung itu harus gerak terus, artinya kan mau apa event itu kan mau berangkat masuk umbaran dulu kita larikan istilahnya minimal kan 50 putaran setiap itu. Masuk umbaran. Ini dirawat mulai tahun berapa, Om? 2016. Diambil masih kecil ya? Masih trotol. Sekarang udah 2016, 2 tahun gitu ya. Prestasinya udah banyak ya, Om? Alhamdulillah. Bodoh apa sekali langsung kantang ke apa BNR itu Sapuran langsung juara nomor 1. Sampai sekarang itu udah pernah istilahnya kan ya kadang nomor 2. Tapi yang sering nomor 1 terus. Event prestasi tertinggi itu di mana, Om? Event tertinggi di apa Banjarnegara. Banjarnegara. Berdasarkan 250. Ini sambil kita di sini.